kisah pendek daripada seorang sahabat kecil di kalangan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sahabat mereka sama ada muhajirin ataupun ansar. Mereka sama ada orang muhajirin atau orang ansar. Yang berhijrah dan yang kedua yang nusrah. Ini dua golongan sahabat. Daripada Mekah ke Madinah, golongan muhajirin yang ada di Madinah, yang menyambut itu golongan ansar. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah pendek supaya hari ni kita habis tutup kita punya tirai kuliah kita pada kali ini dengan kisah ni, insyaAllah. Di dalam Hayatul Sahabah, Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi ada bawa kisah ni berkenaan dengan satu orang sahabat Nabi yang kecil, yang ketika tu baru saja berumur 6 tahun, yang bernama Sayyidina Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia keluar berhijrah bersama bapa dan ibu dia daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan, takdir Allah, ibu dia telah meninggal dunia. Sampai saja Bashir dan bapa dia di kota Madinah, dia disatukan, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Begitulah Nabi buat. Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansar dengan persaudaraan iman yang lebih kuat ikatannya daripada persaudaraan darah dan kabilah. Tuan-tuan, Bashir tak ada ibu. Bashir menganggap ayah dialah ayah, ayah itulah ibu. Bashir akan berada di mana saja ayah dia berada. Dan begitu jugalah cintanya ayah Bashir kepada Bashir. Mana dia pergi, mesti dibawa Bashir. Umur Bashir cuma 6 tahun. Tuan-tuan, kalau ada anak yang umur 6 tahun, tengok muka anak tu. Tengok perangai anak tu macam mana. Mungkin anak-anak kita tak lalu kesukaran seperti Bashir. Daripada kecil melihat agama Islam dihujani dengan pelbagai ujian. Agama Islam diuji dengan pelbagai kesusahan. Dia tengok bapa dia, ibu dia susah. Bashir memahami harga agama. Sampai saja di kota Madinah, Bashir dipersaudarakan bersama bapaknya dengan orang-orang Ansar. Bashir begitu sayangkan bapak dia. Setiap malam, kalau ayahnya Bashir nak tidur, maka Bashir akan tidur di sebelah ayah dia dan dia akan ikat baju dia dengan baju ayah dia. Ada tak anak kita buat macam tu? Kadang-kadang kita tidur, anak kita mai tidur sebelah pun, kita kata, dah, pergi tidur, tidur kalau. Kita jadi stres, kita jadi rimah pula. Tapi bapak Bashir begitu mencintai Bashir, itulah satu-satunya anak dia. Bashir akan ikat baju dia pada baju bapak dia setiap malam kalau tidur. Kenapa? Kerana Bashir inginkan kalau bapak dia bangun, dia pun terbangun. Satu hari panggilan jihad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggilan jihad ini disahut oleh para sahabat muhajirin dan ansar. Termasuklah yang nak menyahut seruan jihad ini ialah Sayyidina Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, Bashir kecil lagi, 6 tahun. Bapak dia nak pergi keluar berjihad jalan Allah. Berjihad di jalan Allah bukan macam kita pergi kursus 3 hari dan kita pergi kursus seminggu, yang mana balik dapat gaji. Tetapi berjihad keluar berperang di jalan Allah, mungkin balik, mungkin tak balik. Apa yang berlaku? Sayyidina Bashir yang sedang tidur, bapak dia bangun, tengok arah anak dia Bashir yang dicintai. Tetapi tak ada perkara yang lebih besar daripada agama. Walaupun terpaksa mengorbankan nyawa, walaupun terpaksa meninggalkan keluarga, inilah nilai Islam yang sedang kita kecapi hari ini, tuan-tuan perempuan sekalian. Bapak Bashir risau. Kalau dia buka ikatan Bashir, takut-takut Bashir terbangun. Jadi cepat-cepat dia pegang kejap baju dia. Dia ambil pisau daripada belati dia, dia keluarkan lantai, dia kerat baju dia cepat-cepat. Dan dia tinggalkan Sayyidina Bashir radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan tertidur. Bapaknya Bashir keluar berjihad di jalan Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bashir bangun pagi itu, tengok bapak dia tak ada dengan dia. Yang ada cumalah ikatan keratan baju bapak dia, cebisan baju bersama ikatan baju dia. Bashir bangun cari bapak dia di seluruh penjuru rumah. Bashir tak jumpa bapak dia. Bashir keluar rumah,
tanya kepada orang, Ainal Abi, Ainal Abi, ayahku mana, ayahku mana? Mereka kata, Bashir, sabar, Bashir, sabar, ayah kamu ikut Nabi SAW bersama dengan tentera Islam, pergi berjuang jalan Allah, sabar, Bashir, nanti ayah kamu balik. Tuan-tuan, betapa Bashir rindukan ayah dia. Bashir tak ada mak macam orang lain. Bashir tunggu di depan pintu setiap hari dengan harapan bapak dia balik. Hari itu akhirnya tiba. Hari kepulangan tentera Islam akhirnya tiba. Orang Islam telah balik dengan kemenangan. Orang Islam telah balik dengan kejayaan. Bashir melihat anak-anak kecil mula berlari ke arah tentera-tentera Islam. Bashir pun bersama melalui di celah-celah tentera Islam. Satu orang demi satu orang, Bashir mencari bapa dia daripada depan sehinggalah tentera Islam yang berada di belakang. Bashir tak temui bapa dia. Bashir radhiyallahu ta'ala anhu berlari pergi kepada Nabi SAW. Sampai dekat Nabi, Bashir kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, mana ayahku, mana ayahku? Nabi tengok pada Bashir, tahan sebab dada Nabi SAW. Nabi tengok pada Bashir, Nabi tak tahu nak kata apa. Tak pernah Nabi palingkan badan Nabi daripada siapa-siapa. Nabi kalau bercakap, pasti seluruh badan Nabi akan pusing kepada orang yang bercakap dengan Nabi. Tapi hari itu, Bashir tanya, Ya Rasulullah, mana ayahku? Nabi tak pandang ke arah Bashir. Nabi fikir apa nak cakap pada Bashir. Bashir telah pusing ke depan muka Nabi. Ya Rasulullah, mana ayahku? Nabi telah pusing daripada Bashir. Bashir pegang kola baju Nabi. Bashir kata, Ya Rasulullah, mana ayah aku? Dengan sebab Nabi kata, Wahai Bashir, ayah kamu telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan, anak kecil yang umur 6 tahun ni, yang kehilangan ibu dia ketika berhijrah ke kota Mekah, yang sekarang ni sedang diuji dengan kehilangan ayah di dalam berjihad, berjuang di jalan Allah. Nabi kata, Bashir, ayah kamu telah syahid di jalan Allah. Sukakah kamu, wahai Bashir, kalau aku nak beritahu kepada kamu yang aku akan jadi ayah kamu? Aisyah akan jadi ibu kamu. Fatimatul Zahra akan jadi kakak kamu. Ketika tu mengalir air mata Bashir. Maka dipeluknya tubuh baginda Nabi yang mulia bersama dengan linangan air mata. Tuan-tuan bayangkan, inilah harga Islam. Mereka telah kehilangan bapa mereka. Mereka kehilangan ibu mereka. Mereka kehilangan orang yang dicintai oleh mereka. Semata-mata untuk agama sampai pada kita. Hari ini agama dah sampai pada kita. Macam mana harga agama yang kita rasa hari ini? Kita tak rasa macam mereka rasa. Kita cuma rasa Islam is just a religion. Islam is just salah. Islam is just a worship. Islam is not my life. Islam is just something which, if I want to get close to God, then I gonna raise my hand to pray to the God. If not me, myself, and I need nobody. Kita kadang-kadang rasa kita tak perlukan siapa-siapa. Kita rasa Allah Ta'ala cuma ada masa kita susah. Masa kita senang, kita tinggalkan Allah. Tuan-tuan, kalau kita faham nilai agama ni, wallahi, kita takkan rasa senang kalau tengok agama sedang bercalar depan muka kita. Agama Islam bukan milik kita. Agama Islam milik semua. Kita bertanggungjawab atas agama ni untuk sampaikan kepada semua yang bukan Islam tentang apa yang Nabi SAW telah sampaikan kepada kita. Kita bukan hanya duduk kuliah-kuliah ni, tetapi kita nak masukkan kerisauan agama dalam hati kita, untuk kita semua bangun berdiri, untuk pegang tangan manusia, agar tak ada siapa yang tergelincir di tebing api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lama dah tuan-tuan, sekejap je lagi kita akan mati dah. Paling-paling kita buat sesuatu sebelum kita mati. Dah cukup-cukuplah dengan hati perasaan yang sikit-sikit nak tuntut hak saya, nak mengamuk, nak buat apa yang kita nak. Dah, hidup ni berkenaan dengan apa yang Allah nak. Tinggalkan sebentar apa yang kita nak, agar Allah balas segala kehendak keinginan kita di akhirat dalam syurga Allah bersama dengan kekasih kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi dah korban semua dah, tinggal kita. Semoga Allah Taala terima kita semua, insya-Allah.